Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ibadah yang ringan di bibir, sangat mudah untuk diucapkan, tapi terkadang dilalaikan dan diabaikan. Itulah zikir. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang senantiasa berzikir kepadanya. Adzakirin Allah kathiran wadzakirat. Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, dan demikian pula perempuan yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menyiapkan bagi mereka jannah, surga, yang tentunya merupakan final destination, tempat terakhir daripada perjalanan kehidupan kita yang didamba-dambakan oleh orang yang beriman. Para mirsa yang berbahagia, dalam keseharian kita, sungguhnya kita mendapatkan demikian banyak kesempatan untuk berzikir kepada Allah. Saat kita bangun, kita diajarkan untuk mengucapkan doa. Doa itu sungguhnya adalah zikir kepada Allah. Saat kita masuk ke dalam, mohon maaf, toilet, kamar mandi, kita pun berzikir dan membacakan doanya. Saat kita keluar, saat kita hendak keluar rumah, saat kita hendak makan, saat kita hendak beraktivitas, saat kita akan melakukan demikian banyak kegiatan-kegiatan kita, maka zikir akan senantiasa membingkai kehidupan orang-orang yang beriman. Adzakirin Allah kathiran wadzakirat. Namun zikir ini akan menjadi semakin mantap ketika dia dilakukan dengan kesinambungan dan dilakukan terus-menerus dalam setiap aktivitas kita. Bahkan seorang alim pernah berkata, "Adzikru kad la yanfa'u illa an yakuna maqrunan bil kathrah." Zikir itu kadangkala tidak membawa dampak yang signifikan ketika dia tidak dilakukan dengan cara yang banyak, dengan intensitas yang sangat sering. Maka kita akan dapatkan orang-orang soleh, kita akan dapatkan orang-orang yang memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, dia akan berzikir dalam setiap kesempatannya. Ketika seorang ibu masak di dapur, dia bisa memanfaatkan waktunya untuk berzikir. Ucapan-ucapan yang ringan di bibir, bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada dua kalimat, ada dua perkataan yang ringan di bibir, berat di timbangan hari kiamat nanti untuk amal kebaikan kita dan sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yaitu Subhanallahil Azim, Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil Azim, Subhanallah, mensuci Allah. Kita mensucikan Allah yang Maha Agung. Masya Allah, ya. Orang beriman ketika mendapatkan nikmat dia berzikir, alhamdulillah. Ketika dia hendak memulai sesuatu kebaikan, maka dia pun mengucapkan ucapan basmalah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia mendapatkan musibah, dia akan ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan demikianlah. Bahkan ibadah salat kita pun sesungguhnya adalah zikir. Aqimish salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk berzikir kepadaku. Berzikir sejatinya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah gerak lisan kita yang sejalan dengan gerak batin kita yang kemudian mengarah kepada Ar-Rahman, Allah tabaraka wa ta'ala. Maka harapan kita, takut kita, dan cinta kita berpadu dalam ucapan-ucapan yang mulia itu. Jangan abaikan untuk senantiasa manfaatkan setiap waktu kita. Apakah kita di atas kendaraan, apakah kita sedang memasak, ataukah kita sedang bersantai-santai, untuk menggerakkan lisan kita, bibir kita, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yazalu lisanuka rutoban bidhikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah dengan mengucap zikir kepada Allah. Ucapkan lafal-lafal yang mulia itu, maka dengan demikian
hati kita akan menjadi tenang. Ala inna bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati ini akan menjadi tenang. Selamat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.